What's the future that you have in mind? For us, in the future, all connections will be integrated. Imagine instant access to highways and high-speed railways, to seaports and airports. In the future, you will be surrounded by a quality workforce. One that creates limitless opportunities. Technology and nature will become one, powered by smart and sustainable infrastructure. The future is where workplace, education for the next generation, technology for your healthcare, and the place where you and your loved ones relax are always close by. Now, that future is being built into one place, one city. Subang Smartpolitan, made from future. In a world of endless demands and growing economy, we believe in a need for a sustainable and future-minded industry. Located between Jakarta, Bandung, and Central Java Province, with access to two seaports and two international airports, our strategic location is a perfect spot for your investment. Since 1990, Surya Cipta develops and manages 1,400 hectares of fully integrated industrial estate with world-class infrastructures. We highly prioritize your investment by providing you with Surya Cipta Center of Information, a one-stop service to guide investors to plan, start, and operate your investments in Indonesia. We are partnering with government entities, consultants, and vendors to help you set foot and flourish in Indonesia. We have earned the trust of international tenants and respectable brands. We are one of the few selected industrial estates in Indonesia in the Click facility. We also have our own vocational school and international research and development 4.0 building to improve the quality of labors and equip the future generation to face the era of Industry 4.0. Unlike other industrial estate, we develop a green landscape that will be beneficial for the environment. Sustainability is the mainstay of our operations. Our Organica wastewater treatment plant is completely reliant on green technology. And we have our electricity substation and gas distribution system. Connectivity is also a main concern, as we have high-speed fiber optic internet service. Tenants can indulge the access to a wide array of facilities in Surya Cipta Square, like office spaces and warehouses that are ready for rent. The Promenade, a commercial area complete with stores, banks, cafes, restaurants, and 24-hour clinic. For tenants who wish to have both short and long stay in Surya Cipta, Batika Hotel and Service Apartments is a perfect choice with its convenient facilities. In Surya Cipta, you can rest easy since we have our own in-house security personnel and fire brigade with swift response time. Soon, our expansion will bring us to a new, smart and sustainable industrial estate in Subang, coming in 2020. Enjoy a sustainable prosperity with Surya Cipta, City of Industry. Adu harga Travelio. Ketemu Superman lebih murah, Travelio berani adu harga. Beritahukan ke kami, kami akan berikan harga sewa yang lebih murah. Sewa bulanan, fully furnished, free APL. Sewa apartemen pasti Travelio.
What's the future that you have in mind? For us, in the future, all connections will be integrated. Imagine instant access to highways and high-speed railways, to seaports and airports. In the future, you will be surrounded by a quality workforce. One that creates limitless opportunities. Technology and nature will become one, powered by smart and sustainable infrastructure. The future is where workplace, education for the next generation, technology for your healthcare, and the place where you and your loved ones relax are always close by. Now, that future is being built into one place, one city. Subang Smartpolitan, made from future. In a world of endless demands and growing economy, we believe in a need for a sustainable and future-minded industry. Located between Jakarta, Bandung, and Central Java Province, with access to two seaports and two international airports, our strategic location is a perfect spot for your investment. Since 1990, Surya Cipta develops and manages 1,400 hectares of fully integrated industrial estate with world-class infrastructures. We highly prioritize your investment by providing you with Surya Cipta Center of Information, a one-stop service to guide investors to plan, start, and operate your investments in Indonesia. We are partnering with government entities, consultants, and vendors to help you set foot and flourish in Indonesia. We have earned the trust of international tenants and respectable brands. We are one of the few selected industrial estates in Indonesia in the Click facility. We also have our own vocational school and international research and development 4.0 building to improve the quality of labors and equip the future generation to face the era of Industry 4.0. Unlike other industrial estate, we develop a green landscape that will be beneficial for the environment. Sustainability is the mainstay of our operations. Our Organica wastewater treatment plant is completely reliant on green technology. And we have our electricity substation and gas distribution system. Connectivity is also a main concern, as we have high-speed fiber optic internet service. Tenants can indulge the access to a wide array of facilities in Surya Cipta Square, like office spaces and warehouses that are ready for rent. The Promenade, a commercial area complete with stores, banks, cafes, restaurants, and 24-hour clinic. For tenants who wish to have both short and long stay in Surya Cipta, Batika Hotel and Service Apartments is a perfect choice with its convenient facilities. In Surya Cipta, you can rest easy since we have our own in-house security personnel and fire brigade with swift response time. Soon, our expansion will bring us to a new, smart and sustainable industrial estate in Subang, coming in 2020. Enjoy a sustainable prosperity with Surya Cipta, City of Industry. Aduh harga, Travelio. Ketemu Superman lebih murah, Travelio berani adu harga. Beritahukan ke kami. Kami akan berikan harga sewa yang lebih murah. Sewa bulanan, fully furnished, free APL. Sewa apartemen pasti Travelio.
YouTube. Kami mohon untuk bersiap-siap di depan layar gadget Anda, karena sesaat lagi acara kick-off 50th Anniversary Surya Internusa Group akan segera dimulai. Informasi untuk peserta online kepada Bapak atau Ibu yang bergabung dalam melalui aplikasi Microsoft Teams, disarankan agar mengaktifkan mode mute dari aplikasi Microsoft Teams, menggunakan headset atau headphone untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, dan apabila Anda keluar dari link Microsoft Teams secara tidak sengaja, Anda bisa klik rejoin untuk kembali melanjutkan sesi. Terima kasih. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati dan telah bergabung secara virtual atau melalui link Microsoft Teams dan juga YouTube. Kami mohon untuk bersiap-siap di depan layar gadget Anda karena sesaat lagi acara kick-off 50th Anniversary Surya Internusa Group akan segera dimulai. Kepada Bapak atau Ibu yang bergabung dalam melalui aplikasi Microsoft Teams, disarankan agar mengaktifkan mode mute dari aplikasi Microsoft Teams, menggunakan headset atau headphone untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, dan apabila Anda keluar dari link Microsoft Teams secara tidak sengaja, Anda bisa klik rejoin untuk kembali melanjutkan sesi. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang join melalui YouTube, bisa mengisi guestbook daftar kehadiran melalui link yang kita share di kolom chat YouTube atau scan QR code di bawah ini akan muncul pada layar. What's the future that you have in mind? For us, in the future, all connections will be integrated. Imagine instant access to highways and high-speed railways, to seaports and airports. In the future, you will be surrounded by a quality workforce. One that creates limitless opportunities. Technology and nature will become one, powered by smart and sustainable infrastructure. The future is where workplace, education for the next generation, technology for your healthcare, and the place where you and your loved ones relax are always close by. Now, that future is being built into one place, one city,
Subaru Smart Politan. Made from future. In a world of endless demands and growing economy, we believe in a need for a sustainable and future-minded industry. Located between Jakarta, Bandung, and Central Java Province, with access to 2 seaports and 2 international airports, our strategic location is a perfect spot for your investment. Since 1990, Surya Cipta develops and manages 1,400 hectares of fully integrated industrial estate with world-class infrastructures. We highly prioritize your investment by providing you with Surya Cipta Center of Information, a one-stop service to guide investors to plan, start, and operate your investments in Indonesia. We are partnering with government entities, consultants, and vendors to help you set foot and flourish in Indonesia. We have earned the trust of international tenants and respectable brands. We are one of the few selected industrial estates in Indonesia in the Click facility. We also have our own vocational school and international research and development 4.0 building to improve the quality of labors and equip the future generation to face the era of Industry 4.0. Unlike other industrial estate, we develop a green landscape that will be beneficial for the environment. Sustainability is the mainstay of our operations. Our Organica wastewater treatment plant is completely reliant on green technology. And we have our electricity substation and gas distribution system. Connectivity is also a main concern, as we have high-speed fiber optic internet service. Tenants can indulge the access to a wide array of facilities in Surya Cipta Square, like office spaces and warehouses that are ready for rent. The Promenade, a commercial area complete with stores, banks, cafes, restaurants, and 24-hour clinic. For tenants who wish to have both short and long stay in Surya Cipta, Batika Hotel and Service Apartments is a perfect choice with its convenient facilities. In Surya Cipta, you can rest easy since we have our own in-house security personnel and fire brigade with swift response time. Soon, our expansion will bring us to a new, smart and sustainable industrial estate in Subang, coming in 2020. Enjoy a sustainable prosperity with Surya Cipta, City of Industry.
Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat serta tetap semangat, walau menjalani tahun yang masih cukup menantang. Yang saya hormati Dewan Komisaris dan Direksi Surya Internusa Group dan juga rekan-rekan sejawat sekalian yang telah bergabung secara virtual melalui Microsoft Teams dan juga YouTube. Selamat datang di acara kick-off 50 tahun anniversary Surya Internusa Group yang kali ini mengambil tema Aspirasi Bersama Meraih Keunggulan, Collective Aspiration Reaching Excellence. Senang sekali saya Erlin dapat memandu acara pada sore hari ini selama satu jam ke depan. Sebagai perwakilan dari panitia penyelenggara acara 50 tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun Surya Internusa Group. Keep striving for excellence with trustworthiness attitude and always be customer focused minded. Tahun 2021 ini merupakan tonggak bersejarah bagi Surya Internusa Group, di mana perusahaan yang kita banggakan ini telah mencapai 5 dekade mengabdi dan memberikan kontribusi bagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, capaian positif Surya Internusa Group selama 50 tahun dalam berkontribusi membangun bangsa tak lepas dari kerjasama yang apik, juga buah dari kerja keras seluruh insan di dalamnya. Mari kita semua mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian dari kerja keras kita selama ini, agar apa yang kita berikan sebagai sumbangsih kepada bangsa dapat terus dirasakan dari generasi ke generasi yang akan datang. Untuk memulai rangkaian perayaan kick-off hari ini, mari kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur Surya Internusa Group, Bapak Yohanes Suryajaya. Kepada Bapak Yohanes, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Erlin. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berada di sini lewat online ya, dari Teams maupun YouTube, untuk merayakan lahirnya atau untuk merayakan anniversary dari 50 tahun dari PT Surya Semesta Internusa Tbk, atau yang dikenal juga dengan Surya Internusa Group of Companies ya. Dalam hal ini, good evening everyone. We'd like to thank all of you for attending this event whereby we are celebrating our 50th anniversary for the group. And basically, we will take you dalam hal ini kita akan memberikan sedikit milestone atau history dan milestone daripada Surya Internusa Group, dan untuk melihat gimana kira-kira ke depannya. Saya akan mulai ya dengan dimana mungkin ada sebagian rekan-rekan yang belum mengetahui bahwa PT Surya Semesta Internusa Tbk ini sebenarnya lahir daripada anak perusahaan Astra Group ya, atau PT Astra International. Nah, Astra International sendiri adalah perusahaan yang di-founded atau yang didirikan oleh Pak William Suryajaya, Pak Cia Kianti adiknya, dan Lim Peng Hong, yaitu temannya ya, teman kuliah. Nah, sedangkan PT Surya Semesta Internusa Tbk sendiri didirikan bersama teman-temannya, yaitu Pak William sendiri, Pak Santoso Sutantio, ayah saya Benyamin Arman Suryajaya, Pak Hendra Askari Wijaya, Cia Kianti, dan James Suliman. Nah, pada saat ini seperti kita ketahui semua bahwa PT Surya Semesta Internusa yang sudah Tbk ini sudah menjadi sebenarnya perusahaan publik ya, di mana tidak ada majority control di dalam perusahaannya. Jadi boleh kita rayakan di mana kita menjadi perusahaan yang benar-benar milik publik di Indonesia dan maupun di luar negeri.
untuk diketahui bahwa PT Surya Semesta Internusa sendiri didirikan pada tahun 1971, hari ini 15 Juni ya. Pada waktu itu sebagai subholding daripada PT Astra Internasional yang bergerak di macam-macam bidang pada saat itu, apakah itu perkebunan, apakah itu properti, apakah itu financials, institutions, dan automotive manufacturing. Nah, dalam perjalanannya sebenarnya juga cikal bakalnya adalah dengan di mana Astra diminta untuk government untuk mengambil alih suatu proyek yang dimiliki oleh Pertamina ya pada saat tahun 73 sebenarnya. Yaitu yang sekarang kita kenal dengan area Kuningan ini. Di mana TCP di situ menjadi developer menggantikan Pertamina ya pada saat itu. Nah, dengan dimulainya property development ini, 76 TCP membangun Glodok Plaza, yaitu pusat perbelanjaan yang modern pertama di Jakarta. Dan tahun 83, grup ini juga masuk ke bidang perhotelan dengan membangun Milia Bali di Nusa Dua, ya, merupakan hotel kedua yang ada di Nusa Dua, Bali. Dan tahun 91 sendiri kita mulai ekspansi juga memasuki bidang industrial estate. Tapi di tahun 91 sampai 94 ini sebenarnya ada masa-masa period di mana perusahaan mengalami suatu kesulitan, tapi kesulitan lebih dikarenakan oleh pemegang saham ya waktu itu. Seperti kita ketahui, Pak William sendiri sampai kehilangan pada saat itu Astra International. Jadi sampai kehilangan sahamnya di Astra International. Dan di situ kita sendiri tidak lepas dari mengalami kesulitan di mana sebenarnya bisa terseret ke dalam masalah yang dialami oleh keluarga saat itu. Nah, tapi ayah saya dan teman-teman coba membuat suatu strategi gimana bisa bertahan di saat-saat itu. Ini semua baru terrealisasi di 94 ya. Di mana ada dua hal yang terjadi. Satu adalah kita memisahkan diri dari Astra International yang tadinya SSI ini di organize ya, policy dan organisasinya adalah part dari Astra Group, menjadi terlepas. Dan di situ juga pada saat yang bersamaan kita melakukan akuisisi perusahaan jasa kontraktor ya, yaitu PT Nusa Raya Cipta yang sebenarnya didirikannya lebih lama lagi daripada SSI, yaitu tahun 1967 ya. Jadi mereka sudah 54 tahun malah. Nah, di situ kita melakukan merger supaya kita menjadi perusahaan yang lebih besar dalam hal di tahun 94. Jadi memisahkan diri dari Astra dan menjadi perusahaan yang lebih besar dan terintegrasi ya, di mana kita menjadi perusahaan real estate dan konstruksi ya. Di pertama di Indonesia yang memiliki kombinasi seperti itu. Sedangkan kita pada saat itu juga harus melepas investasi kita yang berada di manufacturing, auto parts, melepas semua perkebunan dan even financial business yang dimiliki oleh SSI ini. Oh, saya tadi lupa juga bahwa SSI ini sebelumnya itu namanya adalah PT Multi Investments ya, waktu didirikan dan merubah di pertengahan tahun 90-an, di mana di 97 ini kita sebenarnya telah melakukan go public. Ini hasil dari perencanaan yang di 94 tersebut ya. Dari 94 kita buat planning bagaimana cara semua, selain tadi menjual aset, juga bagaimana kita recapitalize, membuat diri kita lebih besar lagi dalam hal ini. Nah, itu dilakukanlah makanya strategi untuk go public, dan kita merealisasi ini dalam 3 tahun ya waktu itu. Cukup signifikan juga. Tapi 97-98 kita mengalami lagi suatu krisis. Jadi dalam hal ini perjalanannya ini SSI emang nggak gampang untuk rekan-rekan yang mungkin dulu belum tahu mengenai sejarahnya ya. Jadi jatuh bangun ini udah menjadi kayak sikat gigi ya buat kita nih ya. Jadi 97 itu kan ada Asian Financial Crisis.
Tapi di Indonesia sendiri ditambah juga bukan hanya financial crisis dari di Asia, tapi juga political crisis di 98, di mana di situ rejim Soeharto dijatuhkan ya, diganti ya dengan rejim baru dan menuju ke arah lebih demokratis. Nah, tapi perjalanan ini perjalanan dan juga kejadian saat itu sangat signifikan dan parah sekali sebenarnya situasinya. Yang dimana salah satunya yang jelas adalah rupiah mengalami depresiasi sampai 1/10, antara 1/10 dan 1/15 pada saat itu 98. Tapi kita berhasil mengatasi ini, dan malah 2006 kita berhasil mulai growth lagi, karena di 2005 kita sudah melakukan debt, yang namanya debt restructuring. Jadi 2006 kita berhasil grow lagi dengan membangun apa yang disebut sekarang Jumana, atau tadinya Banyantri Resort di Bali. Tapi nggak lama sebenarnya juga, karena again 2007-2008, sebenarnya 2008 ya, kita mengalami krisis lagi gitu ya. Itu krisis di Amerika yang subprime mortgage. Indonesia tidak begitu parah pada saat itu. Saya rasa growth masih mengalami growth yang cukup oke ya, kalau nggak salah waktu itu 4% atau berapa, saya lupa. Tapi krisis ini, dan terutama di liquidity krisis pada saat itu, kita berhasil atasi juga akhirnya. Dan malah di 2010 dengan adanya pemerintah Indonesia melakukan kegiatan promosi untuk investasi di bidang manufacturing, kita berhasil dengan adanya PT Surya Cipta yang di industrial estate berhasil melakukan growth lagi yang cukup signifikan, di mana sampai 2012 kita mulai investasi lagi, diversified malah ke bidang pemilikan dan pembangunan toll road terbesar di Indonesia yang memakan biaya sampai saat 13,5 triliun ya. Dan ini suatu hal yang signifikan. Dan di situ PT Nusaraya Cipta berhasil go public ya, dengan dia mendapatkan pekerjaan di Tol Cipali itu. Dia berhasil dengan go public di 2013, dan 2015 proyek selesai, malah lebih early 2 bulan yang ditargetkan oleh pemerintah, dan beroperasi ya jalan tol ini. Itu suatu hal yang signifikan buat kita semua, yang tadinya kita nggak yakin bahwa SSIA ini bisa investasi di bidang toll road, dan nilainya yang 13 triliun itu kan substantial sekali gitu. Tapi berhasil, malah kita berhasil menjual ini dengan nilai 3 kali lipat daripada investasi kita di 2017. Dan milestone ini terus sampai pada saat ini, di mana meskipun dalam keadaan yang juga terjadi lagi suatu pandemik, yaitu di tahun 2020, kita masih bertekad, jadi tidak putus asa. Nah, inilah menurut saya cikal bakal Surya Internusa dari karyawannya semua, di mana karyawannya ini sangat committed, memiliki suatu integritas dan value tinggi ya, mengenai integritas dan kejujuran maupun komitmen dan pantang, yang disebut pantang menyerah nih. Sampai di masa pandemik kita melakukan yang disebut groundbreaking Subang Smart Politan. Jadi kalau di sepintas lalu, itulah garis perjalanan kita selama 50 tahun yang bisa saya ingat dan kemukakan. Dan disitulah makanya kita sekarang ini memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu property, construction, dan hospitality. Dan jadi yang kita sudah rencanakan di tahun 94, jadi kira-kira 27 tahun yang lalu, ini sudah kelihatan nih bentuknya pada saat ini. Next. Nah, di sini kita juga bisa lihat growth daripada Surya Internusa sejak tahun 97 ini masih dimulai krisis ya, yang tadi saya bilang krisis financial. Tapi 98 sebenarnya kita, malah 99 itu kelihatan yang paling low,
mungkin revenue kita cuma 200 miliar gitu kan, bisa mencapai peaknya di tahun 2015 kira-kira 4,2 triliun ya. Jadi itu suatu pertumbuhan yang sangat signifikan. Rata-rata dari tahun 97 adalah 7% ya, kalau di compounded. But sejak saat dari 2016 lah ya, sampai pada saat ini kita mengalami beberapa macam gejolak, terutama di apakah itu disebabkan karena domestik maupun internasional, ekonomi dan policy. Dan seperti diketahui, tahun kemarin 2020 tiba-tiba global pandemic ini kita mengalami lagi suatu krisis. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, Surya Internusa ini emang kalau boleh bilang selama 50 tahun ini hebat lah ceritanya. Hebat karena apa, human resource-nya, di mana dengan berbagai macam krisis kita terus bisa survive. Even 2020 pandemic ini kita bisa survive, sampai pada hari ini malah kita merayakan 50 tahun berdirinya Surya Internusa Group. Nah, yang seperti tadi saya bilang bahwa tadi human resources dan values, commitment maupun vision, kombinasi dari ini semua yang membuat kita yang lalu-lalu itu bisa bertahan dengan baik, malah bukan bertahan tapi growth. Seperti tadi kita lihat revenue di dari 200-an miliar di 98 bisa mencapai sampai 4,2 triliun di tahun 2015. Nah, dan hari ini of course kita merayakan yang 50 tahun ini, anniversary-nya dari grup kita. Dan di sini kita menghadapi percobaan lagi istilahnya. Dan percobaan ini menurut saya akan merubah juga ke depannya, merubah tatanan dunia sih sebenarnya ya, ke depannya. Dan ini challenge-nya. Dan kita semua harus pada saat-saat ini, pertama sih saya berterima kasih sekali kepada seluruh karyawan, staff, direksi, komisioner dan pemegang saham atas komitmennya mereka dan keyakinan mereka, kepercayaan mereka atas organisasi daripada Surya Internusa Group ini, confidence yang diberikan. Tapi tadi saya mau bilang juga bahwa kita semua harus adapt ya terhadap perubahan ini yang disebabkan oleh pandemik ini. Dan kita harus tadi seperti Ibu Erlin bilang ya, bahwa kita harus communicate better, kita harus apa, memiliki aspirasi yang jelas dan apa namanya, reach for excellence itu tadi yang disebutkan, jangan pantang mundur, terus mencoba untuk mendapatkan suatu hal yang terbaik gitu. Dan inilah ya harus pantang istilahnya menyerah. Nah, ini keadaan sekarang ini. Tadi saya bilang juga mungkin sedikit catatan kenapa akan merubah future-nya. Dan saya rasa future-nya ini jelas perubahan ini digital, yang namanya digital economy, yang namanya teknologi, yang namanya ini apa namanya, perubahan di penggunaan daripada teknologi ini akan lebih real lagi seperti yang sekarang kita lakukan. Contohnya adalah di mana kita merayakan ulang tahunnya Surya Internusa ini secara online. Dan tadi kalau dilihat ke depannya menurut beberapa analisa atau expert yang disebut, bahwa pandemik ini nggak akan berakhir dan merupakan nanti suatu hal yang pandemiknya berakhir. Pandemik bisa berakhir kalau vaksinasi dan herd immunity di seluruh negara ini berhasil diatasi. Tapi yang namanya COVID atau coronavirus sendiri akan terus akan terus ada kelihatannya di dunia ini. Dan seperti apa? Seperti flu sebenarnya, yang dimana kita akan mengalami itu. Sebagian besar penduduk dunia akan mengalami itu tiap-tiap tahun gitu. Jadi inilah ada perubahan yang akan terjadi di dalam how do we organize and how do we do business.
Di situ makanya kami harapkan dari rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, kita emang harus agile, kita mesti adapt ya terhadap situasi ini dan fokus terhadap apa yang kita apa vision apa yang kita apa namanya yang kita rencanakan, juga teknologi, kreativitas dan operational excellence ini merupakan suatu hal yang penting untuk ke depannya. Nah, di next tadi saya sedikit mundur dan ini sebenarnya Surya Internusa pada saat-saat ini tadi yang saya bilang 2020 kita melakukan Subang Smart Politan. Dan itu emang kedepannya merupakan proyek kita yang paling penting dan itu yang akan menjadi istilahnya contoh ya, akan menjadi contoh gimana sih bisnis kedepannya ini. Jadi ini yang kita impikan adalah kita membuat suatu kota satelit di mana kota ini penuh dengan inovasi, kreativitas, education of course karena untuk membangun skill daripada knowledge and skill daripada manusianya, daripada penduduk di Indonesia, dan juga tadi research and development, kemampuan teknologi di bidang, apakah itu bidang healthcare, apakah itu manufacturing ataupun agriculture, itu kedepannya kita akan bisa melihat nih secara grup bahwa organisasi atau bisnis kedepannya ini akan berubah sesuai dengan apa yang nanti kota satelit ini kita banggakan, kan kita dirikan dan bisa dibanggakan untuk menjadi showcase bagi seluruh masyarakat terutama di Indonesia maupun sebenarnya bisa sampai nanti ke luar negeri. Nah, untuk ini semua tadi selain yang saya bilang mesti fokus, agile, adapt, tapi satu hal yang paling penting dari semua adalah I think we need to stick to our values ya, corporate values ini. Ini sangat penting dan merupakan value daripada founder-founder yang di 50 tahun yang lalu ini juga memiliki mindset yang sama gitu kan. Jadi ini kita akan bawa terus dan saya sendiri yakin bahwa inilah modalnya. Modal kita bukan dana gitu, bukan financial capital. Of course is human, tapi human ini harus memiliki suatu value yang strong. Nah, ada tiga di sini yang kita percaya, yaitu nomor satu adalah kejujuran, integrity, trustworthiness. I think itu modal kita yang paling utama. Jadi bukan uang, bukan fisik, tapi lebih kepada human resources, karyawan semua, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, harus memiliki suatu value yang trustworthy, reliable, integrity dan respect ya di situ. Trustworthiness itu paling penting. Dan tadi nomor dua adalah strive for excellence, di mana kita berjuang akan terus harus berjuang ya untuk mendapatkan suatu yang lebih baik. Ya ini yang tadi saya bilang itu kedepannya adalah adaptability, creativity, innovation. I think sangat penting penggunaan teknologi dan lain-lain itu penting sekali. Dan kita nggak pernah, kita jangan pernah putus asa, selalu harus mencari suatu yang terbaik. Itu yang penting. Tapi jangan lupa, karena kita semua ini hidup hanya dari customer, itu yang nomor tiga. Jadi pelanggan kita, daripada stakeholder kita. Tanpa mereka, we don't exist actually. So, I think these three combinations should be the hardcore of our corporate values and mudah-mudahan kalian semua bisa menyemaki ya hal ini dan ini merupakan pegangan kita dalam mengatur planning dan mengerjakan organisasi kita dengan baik. Dan untuk itu saya sendiri sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua dan juga selamat kepada Surya Internusa Group yang telah merayakan hari ini 50 tahun berdirinya Surya Internusa Group dan saya rasa ini bukan yang of course pasti ini bukan yang terakhir dan kita harus semua bersama-sama untuk membangun Surya Internusa Group malah decades ahead gitu ya.
another 50 years or more, even more than another 50 years, kalau bisa menjadi 200-300 tahun gitu kan. Jadi again, let's fight together, fight on, jangan takut dengan krisis-krisis atau segala macam cobaan yang kita hadapi, selama kita terus fokus dan adapt dan apa namanya, berbuat kebaikan yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Johannes atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata-kata bijak dari Pak Edi Wikanta sebagai Wakil Presiden Direktur Surya Internusa Group. Kepada Pak Edi, kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan Surya Semesta Internusa yang saya hormati. Hari ini kita merayakan hari yang sangat istimewa, di mana ini akan menjadi tonggak bersejarah bagi kita semua. Tepat pada 15 Juni 2021, Surya Internusa Group memperingati hari ulang tahun ke-50. Mari kita jadikan momen ini untuk bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan suksesan Surya Internusa Group yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Merayakan ulang tahun ke-50 di tengah kondisi pandemi saat ini merupakan momen yang akan kita ingat sepanjang masa. Meskipun kali ini kita tidak merayakannya dengan gegap gembita, namun penuh kesederhanaan. Ini bisa menjadi momen penting bagi kita semua untuk tetap mempererat kebersamaan yang berpegang teguh pada core values, yaitu trustworthiness, strive for excellence, dan customer focus. Rekan-rekan semua, perayaan ulang tahun kali ini akan diadakan selama 2 bulan ke depan dan akan berlangsung dari hari ini hingga 3 September 2021 yang menjadi acara puncak dari perayaan. Selama itu akan diadakan beragam acara dan kegiatan perlombaan seperti lomba posting di sosial media SSI, online game untuk team building, kompetisi olahraga virtual, dan lomba bakat online. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua karyawan untuk dapat berpartisipasi mengikuti seluruh rangkaian acara dengan semangat tinggi demi memeriahkan perayaan ulang tahun perusahaan yang sangat kita cintai ini. Walaupun tahun ini tidak dengan pesta meriah, harapan terbesar saya adalah kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan terus menjaga kubar api semangat untuk tetap berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia demi masa depan bangsa yang cerah dan maju. Selama kurang lebih 47 tahun sejak tahun 1974 saya berkarya, Surya Internusa Group akan selalu ada di hati dan menjadi rumah saya karena kekeluargaan, kebersamaan, dan kehangatannya. Semoga rekan-rekan semua juga merasakan hal yang sama. Selamat ulang tahun untuk seluruh keluarga besar Surya Internusa Group. Let's keep building a better Indonesia. We were torn together. I know I too will never die. Please see us through to forever. Where glory
roll by for you and I. God bless us. Amen. Demikian sambutan dari Wakil Presiden Direktur Surya Internusa Group, Bapak Edi Wikanta. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung melalui Microsoft Teams dan juga YouTube, harap bersiap-siap di posisinya untuk bersama-sama melakukan prosesi opening kick-off 50 tahun anniversary Surya Internusa Group dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di layar masing-masing. Tunggu aba-aba dari saya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dan inilah logo 50 tahun anniversary Surya Internusa Group. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, logo ini merupakan apresiasi sekaligus simbol bagi perjalanan PT Surya Semesta Internusa TBK yang telah beroperasi dan berkontribusi bagi pergerakan ekonomi Indonesia selama 50 tahun dan akan terus-menerus membangun Indonesia yang lebih baik. Bapak-ibu sekalian, Dewan Komisaris dan Direksi dari Bisnis Unit telah mempersiapkan video spesial sebagai ucapan selamat bagi kita semua. Tayangan ini adalah gambaran kebanggaan bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan kita di unit usaha atas tercapainya tonggak sejarah perjalanan bisnis Surya Internusa Group. Mari kita saksikan bersama video berikut. Selamat kepada Surya Semesta Internusa yang telah mencapai umur 50 tahun. Surya Semesta Internusa dengan grupnya ini harus ada selalu selama adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal mana yang paling penting untuk bisa mencapai itu adalah manusia-manusianya. Pesan saya adalah kepada seluruh pimpinan dari Surya Semesta Internusa dan grup, hendaknya mempunyai kader-kader yang untuk bisa menggantikan kalian. Ini adalah yang sangat penting sekali demi kelanjutan daripada perusahaan.
Hari ini kita peringati 50 tahun dari PT Surya Semesta Internusa. Mari kita bersama-sama dengan Surya Semesta Internusa menyambut masa depan Indonesia yang lebih jaya dan sejahtera. Selamat ulang tahun Surya Semesta Internusa yang ke-50. Kita akan mampu mewujudkan visi perusahaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Good day to all of you. At this moment, I would like to say congratulations Surya Semesta Internusa Group on your 50th anniversary. Don't stop to be creative and innovative in your business to support this country. All the best. My sincere congratulations to SSIA on the occasion of the 50-year anniversary. Sekedap insan Surya Semesta Internusa yang saya banggakan. 50 tahun sudah perusahaan kita beroperasi dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selamat merayakan ulang tahun emas Surya Semesta Internusa. Let's keep building a better Indonesia. Kami optimis melalui kerja keras dan sinergi seluruh grup SSIA, kedua faktor ini akan menjadi kunci kinerja perseroan untuk dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi lebih baik lagi dalam building a better Indonesia. Hari ini kita merayakan hari yang sangat istimewa. Hari ini tepat 50 tahun usia perusahaan yang kita cintai ini. Selamat ulang tahun ke-50 untuk Surya Semesta Internusa. Boy, happy day. It's a pleasure to know that SSIA celebrates this big event, the 50th anniversary. Wish all the best and stay great. Bravo. Congratulations Surya Semesta Internusa on our golden anniversary. Over our 50 years journey, I believe the success of this company comes with strong determination and with great hard work from all of its members. And I've been privileged to be a part of this magnificent group of companies. May the journey of corporate success continue for decades to come. Happy golden anniversary untuk Surya Semesta Internusa. Saya berharap semoga kita dapat merayakan 100 tahun lagi dan semoga kita terus maju. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Surya Semesta Internusa. Semoga dapat terus memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik. Melalui proyek kami di Surya Cipta City of Industry Karawang dan Subang Smartpolitan. Selamat ulang tahun PT Surya Semesta Internusa TBK yang ke-50. Kita berharap Surya Semesta Internusa bisa membangun Indonesia yang lebih baik melalui unit usaha konstruksi, properti, dan perhotelan yang terpadu, terpercaya, dan berkualitas. Semoga Surya Semesta Internusa semakin jaya. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk PT Surya Semesta Internusa TBK. Semoga tambah sukses, berkembang, dan maju. Selamat ulang tahun yang ke-50 PT Surya Semesta Internusa TBK. Semoga semakin maju, sukses, dan semakin berjaya. Tetap jaya dan selalu sukses tahun-tahun mendatang. Selamat. Dari Eden House, TCT mengucapkan selamat dan sukses bagi SSI memasuki Golden Anniversary 50 tahun. Kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar SSI. Happy 50th anniversary to SSE. It's been a really great, really honor to be part of the company for many years. It's not just a corporate anniversary, but it is an anniversary of a family full of committed people. Also, it is a privilege to be in this journey, and we keep thriving all together. Once again, congratulations. Congratulations and happy 50th anniversary to Surya Semesta Internusa. Salam sejahtera, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-50 kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, seluruh staf dan karyawan PT Surya Semesta Internusa. Halo, saya Henry dari Travelio. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Surya Semesta Internusa Group. Semoga makin sukses dan semakin maju dalam menjalankan misinya, building a better Indonesia. Happy 50th anniversary SSIA.
It has been a wonderful 6 years journey working together with the whole team. And congratulations on this very monumental occasion. Just wishing many more successes for the future as the team takes on new developments and new heights to make their marketing grow. Congrats. It has been a wonderful journey, and may God bless us for anything more yet to come. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, video yang baru saja ditayangkan adalah versi pendek dari ucapan-ucapan dan harapan-harapan yang disampaikan. Sedangkan versi panjangnya akan ditayangkan di akhir acara dan juga akan available on channel YouTube SSIA. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kerjasama yang luar biasa sehingga terbentuk sebuah kenang-kenangan dari perayaan bersejarah pada hari ini. Berikutnya, tibalah kita pada acara kuis berhadiah yang telah dinanti-nantikan. Untuk itu, saya mengundang Bapak Anung Waskito untuk memandu acara kuis berikut. Kepada Pak Anung, kami persilakan. Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Anung Waskito. Kita akan berusaha sekarang di sini main-main sedikit dengan menggunakan sebuah kuis. Untuk join dengan kuis ini sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa mulai dengan membuka terlebih dahulu menggunakan handphone atau komputer Bapak Ibu dan buka alamatnya kahoot.it. kahoot.it. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Kahoot IT, silakan masukkan ID yang ada di atas ini, ID 5284181. Silakan Bapak Ibu masuk ke kahoot.it dan gunakan PIN 5284181. Jika sudah, Bapak Ibu silakan masukkan nickname. Bisa dengan menggunakan format nama Bapak Ibu dengan nama perusahaannya untuk ikut ke dalam permainan ini. Di permainan ini akan diperebutkan beberapa hadiah. Kita dari panitia sudah menyiapkan beberapa kilogram emas yang dapat diperebutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Akan ada 3 orang pemenang yang memiliki skor tertinggi yang akan bisa memenangkan emas. Sesuai dengan 50 tahun SSIA, 50 tahun emas, kita hadiahkan emas Bapak Ibu. Mungkin lain kali kita juga bisa kasih hadiah tanah beberapa hektar. Kalau Pak Joni berkenan, nanti kita bisa atur juga. Kita mulai dengan emas dulu Bapak Ibu. Sekarang sambil menunggu rekan-rekan join semua, kita bisa masuk ke kahoot.it, masukkan ID 5284181. Kita masih menunggu. Biar semuanya join, kurang lebih tadi saya lihat di YouTube ada 20 juta yang menonton. Silakan join kuis ini. Kita akan tunggu sampai berapa? 100? Kita akan coba 100. Ayo Bapak Ibu, hadiahnya ini sangat-sangat menggiurkan. Emas beberapa kilogram. Nanti bisa diusahakan, silakan. 150, oke, ternyata masih bisa nambah, 121. Kita tunggu sampai 150, sekarang udah 124, 125. Ayo Bapak Ibu, silakan masukkan menggunakan handphone, menggunakan komputer Bapak Ibu, ke 528418. Saya kayak kuis jari-jari, tapi kita lanjutkan, ayo. Sedikit lagi Bapak Ibu, 15. Sudah kita lihat ada banyak sekali. Oke, sepertinya sudah mulai mendekati. Bapak Ibu,
silakan perhatikan di komputer Bapak atau di handphone Bapak Ibu. Kita akan mulai bermain dalam waktu dekat ini. Oke, kita mulai countdown untuk mulai permainan. Siap-siap semuanya. Kita akan mulai, kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama Bapak Ibu. Ini adalah quiz kick-off HUT SSIA. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa PT Surya Semesta Internusa Tbk menjadi public listed company? Disilakan dipilih mana yang paling benar, tahun berapa. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti sosial media Surya Internusa pasti bisa menjawab karena sudah beberapa hari ini kita posting. Ya, jawabannya 1997. Di sini ada cukup banyak. Ya, Pak Wahyu, Pak Dede, Bu Desi, ya ini adalah skor sementara pemimpin-pemimpinnya. Kita lanjut ke kuis nomor berikutnya. Di antara ketiga pilar berikut, property, construction, hospitality, mana yang menjadi pondasi dari awal SSIA 1971? Mana yang merupakan bisnis pertama dari grup SSIA? Silakan Bapak Ibu. Kecepatan Bapak Ibu dalam menjawab juga berpengaruh terhadap skor, jadi jawab secepat-cepat. Ya, jawabannya properti. Ada 37 orang yang menjawab benar, yang lainnya akan dicatat oleh HRD karena salah. Silakan kita lanjut kembali dengan soal nomor berikutnya, yaitu nomor 3. SSI memiliki satu anak perusahaan yang IPO tahun 2013, yaitu yang mana yang benar yang sudah TBK. Tadi ada di dalam pidato juga oleh Pak Johannes. Silakan Bapak Ibu, mana yang sudah TBK juga anak perusahaan kita? PT Nusa Raya Cipta yang sudah TBK, Bapak Ibu. Oke, skornya sudah mulai bergerak. Ada Ibu Ayu, Pak Taufik. Kita lanjut berikutnya. Pada tahun 2021, melalui anak usahanya, SSIA kembali membuka satu cabang Batika Hotel. Di mana lokasi Batika Hotel yang terbaru? Ini merupakan hotel yang baru saja dibuka oleh teman-teman dari Batika Hotel Management dan Surya Internusa Hotel, berlokasi di timur Indonesia. Silakan Bapak-Ibu dijawab. Jayapura. Ini adalah yang terakhir. Oh, belum. Ini Jayapura hasil jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor berikutnya. Berikut adalah bagian dari core values yang ditanamkan oleh SSIA, kecuali yang mana? Ini ada di papan-papan di kantor Bapak Ibu sekalian. Silakan ditengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau lupa, mana yang bukan merupakan core values? Strive for success. Itu bukan merupakan core value kita. Oke. Ini bagus sekali, sangat banyak yang menjawab benar. Skornya terus berubah, Bapak Ibu. Masih ada kesempatan buat yang belum, yang terakhir. Ini yang paling penting, apa judul lagu yang dibawakan oleh Pak Edi Wikanta tadi? Yang ini benar-benar namanya akan kita perhatikan satu persatu, yang jawab salah siapa saja, kita akan laporkan ke Pak Edi secara langsung. Yang tadi tidak memperhatikan, ketahuan. Dan jawabannya, If We Hold On Together. Ya, ini adalah hasil dari quiz kita. Juara 3, DHU dari SCS. Juara 2, DKR. Juara 1, yang memiliki skor paling tinggi hari ini, DAS, SCS. Semuanya singkatan. Apa ini buronan? Tapi kita coba. Nanti siapapun, silakan Bapak-Ibu screenshot layarnya yang menandakan kalau Bapak-Ibu adalah pemenangnya dan
hadiah bisa diklaim ke panitia nanti langsung. Jadi sekali lagi diingatkan, 3 orang pemenang screenshot capture untuk verifikasi hadiah kepada panitianya, dan jangan lupa bawa karung untuk bawa emas beberapa kilogram tersebut. Terima kasih udah join ke dalam kuis ini. Saya Anung Waskito, selamat ulang tahun SSIA. Saya izin undur diri. Terima kasih. Oke, kepada para peserta yang memenangkan kuis hari ini, selamat. Kepada peserta lainnya, tetap semangat ya mengikuti acara perjalanan rangkaian acara 50 tahun SSIA. Karena kita masih banyak lomba-lomba menarik lainnya sampai puncak acara di bulan September. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita sampai pada salah satu inti dari acara kick-off 50 tahun anniversary Surya Internusa Group hari ini. Saya akan mengundang Ibu Sandra Hadinata untuk mengumumkan Road to SSIA September Festival. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Jadi kita sudah sampai pada salah satu inti dari acara kick-off 50 tahun anniversary Surya Internusa Group hari ini. Yang pertama, di bulan Juni ini sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 8 Juni yang lalu. Jadi kita sudah melakukan social media campaign yang akan diisi dengan beberapa agenda. Agendanya menarik ya Bapak, Ibu semua dan rekan-rekan. Seperti peluncuran Twibbon. Twibbon ini juga nanti berhadiah. Kemudian ada giveaway dan yang lainnya. Social media campaign ini sudah berjalan dari seminggu yang lalu. Jadi tolong segera follow social media SSIA. Follower kita makin banyak, hadiah akan makin banyak juga. Kemudian acara kita hari ini yaitu kick-off 50 tahun anniversary Surya Internusa Group. Tepat pada hari kelahiran SSIA pada tanggal hari ini 15 Juni. Oke, berikutnya di bulan depan, di bulan Juli, kita akan mulai mengadakan employee engagement dan corporate social responsibility. Di antaranya akan ada virtual team building yang akan diisi dengan game day dan diadakan setiap hari Jumat. Kemudian selanjutnya akan ada CSR, ini bootcamp ya, bootcamp dengan siswa-siswi di SMK Surya Cipta. Lalu kami juga akan membagikan kuesioner kepada seluruh karyawan. Jadi tolong Bapak dan Ibu semuanya mengisi, melakukan partisipasi, karena kuesioner ini nanti berguna ya untuk menentukan lomba apa sih yang akan kita lakukan di bulan Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik kita tercinta ini. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita akan ada rangkaian employee engagement lainnya di bulan Agustus, yaitu ada virtual spot. Lalu kita juga akan ada SSIA Got Talent. Jadi nanti akan ada banyak Pak Edi yang lain yang bisa nyanyi dan Got Talent-talent yang lainnya di SSI ini. Kemudian nanti terakhir di bulan September, ini merupakan puncak dari rangkaian acara 50 tahun anniversary Surya Internusa yang akan diisi dengan Surya Internusa Virtual City. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar masing-masing ya, Virtual City-nya nanti seperti apa acaranya. Kemudian kita juga akan ada digital celebration sebagai puncak selebrasi dari ulang tahun yang ke-50 ini. Oke, jadi demikian saya sampaikan. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tinggi memeriahkan perayaan yang sangat spesial dan penuh arti ini bagi kita semua sebagai bagian dari Surya Internusa Group. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini secara virtual melalui Microsoft Teams dan juga YouTube channel. Mari kita bersama-sama seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, bergandeng tangan dan bekerja sama menyongsong masa depan dengan aspirasi bersama meraih keunggulan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa di acara 50 tahun Surya Internusa selanjutnya. Stay safe and stay healthy.
Selamat ulang tahun Surya Semesta Internusa. Congratulations. Selamat kepada Surya Semesta Internusa yang telah mencapai umur 50 tahun. Ya, kita harus bersyukur pada Tuhan atas umur yang telah dicapai ini. Tapi keinginan saya adalah Surya Semesta Internusa dengan grupnya ini harus ada selalu selama adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang saya harapkan. Untuk hal mana yang paling penting untuk bisa mencapai itu adalah manusia-manusianya. Pesan saya adalah kepada seluruh pimpinan dari Surya Semesta Internusa dan grup, hendaknya mempunyai kader-kader yang untuk bisa menggantikan kalian. Ini adalah yang sangat penting sekali demi kelanjutan daripada perusahaan. Jadi dalam hal ini, saya tidak panjang lebar lagi. Terima kasih sekali lagi. Selamat atas ulang tahun Surya Semesta Internusa yang ke-50. Terima kasih. Hari ini kita peringati 50 tahun dari PT Surya Semesta Internusa. Satu perusahaan yang bergerak di dalam properti, konstruksi dan perhotelan. Ia tersebar dari Medan sampai ke Labuan Bajo. Puncak dari usaha Surya Semesta Internusa ini adalah dibangunnya Subang Smartpolitan. Suatu sarana untuk menyambut Indonesia masa depan dengan teknologi maju, dengan artificial intelligence, digital economy, dalam menghadapi, menyambut masa depan Indonesia maju inilah dibangun fasilitas Subang Smartpolitan ini. Karena itu, mari kita bersama-sama dengan Surya Semesta Internusa menyambut masa depan Indonesia yang lebih jaya dan sejahtera. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat ulang tahun Surya Semesta Internusa yang ke-50. Pada awalnya kita hanya bergerak di bidang properti di Jakarta. Kini bersyukur Surya Semesta telah berkembang pesat dan memiliki 8 anak perusahaan dengan bidang usaha yang semakin berkembang meliputi properti, jasa konstruksi, serta perhotelan. Saya bangga Surya Semesta mampu melewati masa sepanjang ini dan dapat melewati berbagai krisis, baik ekonomi maupun pandemi yang sekarang terjadi. Saya optimis dengan berpegang teguh pada core values perusahaan, yaitu trustworthiness, strive for excellence, serta customer focus. Kita akan mampu mewujudkan visi perusahaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Good day to all of you. At this moment, I would like to say congratulations Surya Semesta Internusa Group on your 50th anniversary. Don't stop to be creative and innovative in your business to support this country. All the best. My sincere congratulations to SSIA on the occasion of the 50-year anniversary. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Segenap insan Surya Semesta Internusa yang saya banggakan. 50 tahun sudah perusahaan kita beroperasi dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Telah banyak pencapaian yang telah kita raih bersama. Pencapaian monumental ini dapat tercapai berkat kerjasama yang bagus dan juga sinergi sebagai suatu tim yang solid. Pada momen ulang tahun emas PT Surya Semesta Internusa, saya kembali mengajak seluruh insan Surya Semesta Internusa
untuk terus menjaga kobar api semangat untuk tetap berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia demi masa depan bangsa yang cerah dan maju. Selamat merayakan ulang tahun emas Surya Semesta Internusa. Let's keep building a better Indonesia. Kami optimis melalui kerja keras dan sinergi seluruh grup SSIA, kedua faktor ini akan menjadi kunci kinerja perseroan untuk dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi lebih baik lagi dalam building a better Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua, kolega-kolega Surya Semesta Group yang saya hormati. Hari ini kita merayakan hari yang sangat istimewa. Hari ini merupakan tonggak bersejarah bagi kita semua. Hari ini tepat 50 tahun usia perusahaan yang kita cintai ini. Tidak banyak perusahaan yang mampu melewati masa sepanjang ini, apalagi melewati berbagai krisis baik ekonomi maupun pandemi yang terjadi. Dan kita bangga perusahaan kita tidak hanya mampu bertahan, bahkan sekarang semakin bertumbuh besar. Pada mulanya, kita hanya bergerak di bidang properti di Jakarta. Kini kita bersyukur SSIA telah berkembang pesat dan memiliki 8 anak perusahaan utama dengan bidang usaha yang semakin terdiversifikasi, meliputi properti, jasa konstruksi, serta perhotelan. Sungguh prestasi yang harus kita syukuri dan kita banggakan bersama. Saya percaya semua prestasi ini adalah merupakan berkat dan juga hasil kerja keras serta kerjasama dari setiap elemen Surya Semesta Group. Dan saya optimis dengan berpegang teguh kepada core value perusahaan yaitu trustworthiness, strive for excellence, customer focus, kita akan mampu mewujudkan visi perusahaan untuk membangun Indonesia lebih baik. Semoga dengan kerjasama yang erat, profesionalisme, serta tekad kuat untuk terus beradaptasi dan berinovasi, kita semua dapat membawa perusahaan yang kita sayangi ini untuk terus tumbuh sepanjang masa. Selamat ulang tahun ke-50 untuk Surya Semesta Internusa. Boy, happy day. It's a pleasure to know that SSIA celebrates this big event, the 50th anniversary. Wish all the best and stay great. Bravo. Congratulations, Surya Semesta Internusa, on our golden anniversary. Over our 50 years journey, I believe the success of this company comes with strong determination and with great hard work from all of its members. And I've been privileged to be a part of this magnificent group of companies. May the journey of corporate success continue for decades to come. Happy golden anniversary untuk Surya Semesta Internusa. Saya mewakili segenap karyawan, direksi, mengucapkan selamat atas usia Surya Internusa yang masuk di 50 tahun perjalanan. Saya berharap pengalaman yang dimiliki dan hubungan yang baik yang telah dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan, Surya Internusa dapat terus hadir dan berkontribusi bagi Indonesia yang lebih baik. Semoga kita dapat merayakan 100 tahun lagi dan semoga kita terus maju. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Surya Semesta Internusa. Semoga dapat terus memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik. Melalui proyek kami di Surya Cipta City of Industry Karawang dan Subang Smart Politan. Selamat ulang tahun untuk Surya Semesta Internusa. Selamat ulang tahun PT Surya Semesta Internusa TBK yang ke-50. Kita berharap Surya Semesta Internusa bisa membangun Indonesia yang lebih baik melalui unit usaha konstruksi, properti, dan perhotelan yang terpadu, terpercaya, dan berkualitas. Semoga Surya Semesta Internusa semakin jaya. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk PT Surya Semesta Internusa TBK. Semoga tambah sukses, berkembang, dan maju. Selamat ulang tahun yang ke-50 PT Surya Semesta Internusa TBK. Semoga semakin maju, sukses, dan semakin berjaya. Ulang tahun untuk PT Surya Semesta Internusa TBK yang ke-50 tahun. Tetap jaya dan selalu sukses di tahun-tahun mendatang. Selamat.
Dari Eden House, TCP mengucapkan selamat dan sukses bagi SSI memasuki Golden Anniversary 50 tahun. Kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar SSI. Kami siap untuk bekerja dan berkontribusi demi kemajuan SSI di masa yang akan datang. So keep growing, keep moving, keep building for a better Indonesia. Cheers! Cheers. Happy 50th anniversary to SSI. It's been a really great, really honor to be part of the company for many years. It's not just a corporate anniversary, but it is an anniversary of a family full of committed people. Also, it is a privilege to be in this journey, and we keep thriving all together. Once again, congratulations on this special occasion. Cheers to the future achievement and past glories. Congratulations and happy 50th anniversary to Surya Semesta Internusa. I'm proud to be here as part of the organization and look forward to see its continued success. On behalf of all the Batika team members, I want to thank all BOC, BOD, and staff of SSIA for the continued support and guidance. Together, we will be stronger and successful. Remember, trustworthiness, strive for excellence, and customer focus. Congratulations again, Surya Semesta Internusa. Success will always be with you. Salam sejahtera, selaku pribadi dan sebagai bagian dari direksi PT Surya Laya Anindita Internasional yang merupakan anak perusahaan pada grup. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-50 kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, seluruh staf dan karyawan PT Surya Semesta Internusa. Halo, saya Henry dari Travelio. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Surya Semesta Internusa Group. Semoga makin sukses dan semakin maju dalam membangun misinya, Building a Better Indonesia. Happy 50th anniversary SSI App. It has been a wonderful 6 years journey working together with the whole team, and congratulations on this very monumental occasion. Just wishing many more successes for the future as the team takes on new developments and new heights to make their mark in this world. Congrats. And the past glory, it has been a wonderful journey, and may God bless us for many more years to come. Selalu ber